suami kepada pelakon Datin Seri Noniswara Baharudin iaitu Datuk Seri Dr. Sheikh Nordin Sheikh Ahmad menghembuskan nafas terakhir akibat strok jam 10.16 malam di sebuah hospital swasta pada malam Isnin. Noniswara berkata jenazah suaminya yang berusia 60 tahun itu sudah pun dimandikan dan disembahyangkan di Masjid Mustaqim Ampang Selangor dan kini dalam perjalanan ke kampung halamannya di Kuala Krau Temerloh Pahang untuk dikebumikan. Arwah sudah 28 jam kena strok baru kami bawa ke hospital. Dua minggu pertama keadaan arwah okey tetapi terkena jangkitan kuman di paru-paru. Selepas 34 hari di hospital arwah nazak di unit rawatan rapi ICU semalam. Sekarang kami dalam perjalanan ke tempat kelahiran arwah di Kuala Krau dan ibu bapanya, rumah tahfiz yang dibina juga ada di sana, katanya. Noniswara mendirikan rumah tangga dengan usahawan berkenaan sejak 9 tahun lalu, bagaimanapun tidak dikurniakan cahaya mata. Mengenang sifat arwah, Nonis tidak dapat menahan sebab kerana arwah cukup disenangi, suka bergurau dan manja. Arwah suka bergurau, baik hati, merendah diri dan banyak cakap, selama 9 tahun saya hidup bersamanya, arwah suka hiburkan hati saya. Ialah memang sedih sebab benda baru berlaku, sangat terkejut, rindu pada arwah sebab saya banyak meluangkan masa bersamanya. Allahyarham dikenali sebagai individu yang mesra dan merendah diri, selain gemar melakukan kerja kebajikan, terutama membabitkan pengajian agama. Sejak tahun lalu, Sheikh Nordin menjadikan rumah agam miliknya di Kampung Batu Gading Temerloh dinamakan Datuk Sheikh Residences sebagai pusat tahfiz dan sekolah agama. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.